Halo semua, berjumpa lagi di channel Maybe Possible. Yuk kita bermain game. Kali ini kita akan bermain game Senseiya Legend of Justice. Berdasarkan animenya ya, Anime Legend Senseiya. Oke, ini aku baru install. Kita pakai server yang terbaru aja ya, Andromeda. Langsung saja kita mainkan. Keren bos. 12 Saint Mas. Favoritku Virgo Saga. Semoga dapat. Kini aku kembali. Semasa aku bawa siranya sesuai kesepakatan. Wih, keren ya. Cerita dari awal ternyata. Tunggu aku. Satunya pelajaran dari Kiki. Red boy, Mega Jispans. Ah, siapa di sana? Lama tidak berjumpa saya. Masih ikut denganku, Andromeda Sun. Sun, bagaimana aku bisa lupa? Sulit dipercaya, kita bisa bertemu lagi di sini setelah 6 tahun. Kota itu adalah jiranya. Bagus, kamu juga sudah menjadi kesatria dengan latihan khusus. Kamu juga, dulu kamu adalah bocah cengeng, tapi sekarang kamu adalah kesatria juga. Lumayan kan? Ya, aku juga tidak menyangka. Ayo kita temui Nona Saori. Aku tidak sabar lagi bertemu dengan kakakku. Oh, keren game ini, boy. Oh, dapat saudara baru Andromeda Sun.
行くよ。Oke, simpan. Ayo, siapa yang dulu mengira bahwa ini adalah cewek? Ya. Mantap, boy. Nostalgia animenya ya.諦めの悪さなら宇宙一かもな。Mana levelnya?僕はもう人が傷つくのを見たくないんだ。Galaxian War. Kalau latihan kerajaan tahun saya berhasil untuk seorang kesatria dengan jurus tunggu Pegasus, saya kembali ke Jepang untuk menemukan kakaknya. Siapa sangka yang dia temukan adalah Kraber mengutipkan.Bagus, saya kamu berhasil membawa kembali Sira Pegasus. Ya, sekarang waktumu menepati janjimu. Biarkan aku bertemu dengan kakak. Maaf, tapi aku tidak bisa. Waktunya pada hari kamu meninggalkan Jepang, kakakMu menghilang dari panti. Apa maksudku kakak? Aku melewati semua latihan ini dan menjadi seorang kesatria agar aku bisa
bertemu dengan kakakku lagi. Aku ingin bertemu dengan kakakku sekarang. Tenang saja. Kamu terduga seperti anak kecil. Weh, unicorn jabu boy. Jab. Jadi kamulah kesatria unicorn. Jika kamu tidak mau menjadi kesatria, terusiramu dan keluar. Atau kau mau merasakan pukulanku? Kaslah. Coba Sun. Oleh besok, kalian buat rakan antara 10 kesatria akan dimulai. Kalau kamu mau bertarung, pergilah ke turnamen. Kamu bercanda? Aku tidak tertarik dengan permainan membosankan itu. Buang-buang waktu saja di sini. Lebih baik aku cari kakakku sekarang. Tenang saja. Kamu tidak bisa mencari kakakmu sendirian. Kita butuh kesepakatan saja. Apa maumu? Kalau kamu bisa memenangi turnamen tersebut, aku akan kerahkan pasukan Foundation untuk membantumu. Sial, harus aku bertarung? Informasi.
ドラマです。Apakah dapat Dragon Shiryu? Upgrade. このシリ、信じる人のために死にたいんだ。OK。フォルマーシOke, lanjut. Wah, Rising Dragon.Lulu.Mati coy. Aduh. Menang. Katanya saya dapat dipanggil observasi.
じ技は二度と通用せん。俺は無限のが嫌いだ。Unlock skill.Akhirnya kelima biru dasar telah didapatkan. Ayo lanjut story.諦めの悪さなら宇宙一かもな。
諦めの悪さなら宇宙行くかもな。いくら男だか嬉しい時ぐらいは泣きますよ。Gat, antena. Saya mengetahui bahwa kakaknya menghilang. Dengan mencari keberadaannya, saya terpaksa untuk mengikuti turnamen Galaxian War. Tiba saatnya hari ini di mana turnamen dimulai. Hadirin sekalian, selamat datang di Grand Coliseum. Galaxian Wars secara resmi dimulai. 10 kesatria akan bertarung dengan gagah untuk memenangkan Zira Emas. Siapakah pemenangnya? Tunggu saja dan lihat. Jadi kamu kesatria perunggu, Leonard. Kedengarannya culun sekali. Jangan kamu berani remehkan gading, Leonard. Kamu akan tahu kemampuan kesatria perunggu, Leonard. Pertarungan yang kamu tunggu-tunggu demi Zira Emas. Galaxian Wars telah dimulai. Matilah dari kerajaan surga. We'll be right back.
dapat 10 kali summon. Apakah dapat Saint Mas? Dapat emas cuy. Black Cygnus Hydra Black Dragon Dapat Scorpio Milo. Mantap. Ayo coy. Next. Oke. Grand Collection. Oke. Simpan. Let's go.
Oke. Kita coba kode redeem ya. Pakai kode redeem saya 333. Coba lagi. Sekarang Pegasus 888. Dapat 10 kali summon lagi boys. Muska Dios. Bergegi. Thank you.
このキグナスの翼がある限り、いくら男だって嬉しい時ぐらいは泣きますよ。諦めの悪さなら宇宙一かもな。Sungguh berlangsung agar pertama-tama saya dihadapkan dengan peluang hebat gigi yang sudah menjadi ratusan ribu peluang besar dalam praktek agama budaya. Sepesangka lawan pertama ku adalah si pendekat saya, mengecewakan sekali.
aku akan bermain-main denganmu dulu sebelum kau kubunuh. Aku datang ke sini untuk bukan untuk bermain-main, Gigi. Aku gunakan kekuatan penuh sampai menang. Nona, kalau dia sampai menang, jangan pikirkan itu. Aku mau kau mengambil dua satria yang belum tiba di Coliseum, Cygnus dan Phoenix. Melawan Arismu. Boku mo tatakau. Saya kagus. Kita akan berjuang. Hmm.
random corner. Mendapatkan dari Arcana. Weh. Apakah harus top up? Kapan-kapan aja ya. Sekian dulu ya untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.